Okey, ni muka-muka kumpulan yang akan kalah nanti. Kalau 5 minit bermula 4, 5, 6, 7, 8. Hamdan syakirin, hamdan yakin. Dari rumah pidana, kategori perempuan kelas 2 dimenangi oleh Nur Syazi Kristina dari rumah Garuda dengan catatan masa 39.45 saat.
4 dengan pemutan mata uang sebanyak 184 mata digondol oleh rumah telah. Saya akan umumkan Naib Johan bagi pemutan mata kejohanan merentas desa tahun 2022 dengan pungutan mata sebanyak 227 dimenangi oleh Rumah Raja Wali. Johan bagi kejohanan merentas desa SMP Taman Kenari bagi tahun 2022 datang kepada Rumah Kenyang.